Hehe. Oh yeah. Jombo doh. Hello dan assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel Racun Tech. First of all, aku nak minta maaf sebab aku tak buat video ni secepat mungkin. Aku ada banyak lagi barang nak kena review sampai tak sempat nak buat sambungkan konten ni. So, untuk episod 2 ni aku akan share kat korang 4 software yang aku pernah guna untuk streaming dan recording. Tanpa membuang masa, let's go. Shadow Play. Kepada Nvidia user graphic card, korang tahu tak yang korang ada built-in software recording? Bila korang dah pasang GPU dan install driver dia, korang boleh buka Nvidia GeForce Experience and then klik pada icon setting. Lepas tu pergi ke in-game overlay dan klik enable. Di situ dia kata kalau nak guna, tekan key alternate plus Z. Dia akan keluar overlay seperti berikut. Korang pergi ke bahagian setting untuk set audio, dekat mana korang save file gameplay, set streaming, tapi tak bestnya untuk streaming korang live stream dalam kualiti 720p 30fps sahaja. Untuk recording, korang boleh set kualiti 4K resolution 60fps, which is good kalau korang pakai monitor yang berresolution 4K. OBS Studio. Aku selalu guna software OBS Studio untuk streaming dekat YouTube personal channel aku. Pada pendapat aku, dia agak complicated untuk first timer pakai software ni sebab banyak benda korang kena set dari A to Z. Most streamer FB dan YouTube pakai software ni dan kualiti streaming memang memuaskan. Bestnya tentang OBS Studio, korang boleh letak macam-macam feature seperti subscriber count, live chat, widget, transition, custom overlay dan banyak lagi. Korang boleh download software OBS Studio di website official dia secara percuma. Streamlabs OBS. OBS juga. Streamlabs OBS ni bagi aku lagi user friendly berbanding OBS Studio. Senang nak setting dan korang boleh pakai pre-built overlay, so tak payah susah-susah nak design sendiri. User interface dia memang korang akan mudah faham berbanding OBS Studio yang banyak benda korang kena set satu persatu. Feature Streamlabs OBS ni sama macam OBS Studio, cuma lebih user friendly. Benda dah percuma, buat apa nak beli kan? Action, Gameplay Recording and Streaming. Action ni software yang berbayar, so korang kena beli dekat Steam yang berharga sekarang ni RM65. Dulu RM95. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba harga dia turun. Bila dah beli tu memang lifetime punya software, bukan bayar bulanan. Bila dah beli, milik kau selamanya. Apa yang bagusnya software Action, quality recording korang boleh set 4K resolution 240fps. Puh, tinggi betul refresh rate dia. Dan untuk quality streaming pula, korang boleh set setinggi 4K resolution 60fps sahaja. Memang user friendly dia punya interface, so tiada masalah kalau untuk first timer pakai. Okay, korang nak dengar fun fact tak? Ohami pun pakai software Action ni. Hah? Tak percaya? Tanya dia sendiri. Tapi mungkin dia dah beralih ke OBS sebab dia lagi banyak transition. Tapi nak lebih senang, tak nak banyak transition, just tekan butang streaming je, tekan butang live sahaja, pakailah Action. Cuma korang kena beli software Action ni. RM65. Aku boleh cakap keempat-empat software ni paling recommended untuk korang guna untuk record video, gameplay dan streaming. So, selamat mencuba ya guys. Like kalau korang lagi, subscribe sekarang dan jumpa pada video akan datang. Nama aku Adnaf. Bye-bye.